kata teman-teman kan, ngapain nonton The Secret? Kata teman-teman kan, ngapain nonton ke Secret? Lebih enak nonton di rumah atau di depan TV. Kita bisa lihat dengan jelas semuanya tanpa harus ribut-ribut, panas-panasan, dingin-dinginan, dan tapi menurut gua kalau di Jepang itu enggak ya, soalnya dia service ke pengunjungnya bagus. Bagus. Gimana bagusnya? Bagus. Anjing ini pada ganggu banget nih, Brazil-Brazil gila ini. Gimana bagusnya? Bagusnya mereka membuat streaming di HP, jadi kita bisa nonton langsung tuh. Kan bisa lihat langsung. Nah, tuh gue tuh. Setiap 4 mobil habis berlomba QK sekitar 10 menit. Jika kurang jelas lihatnya secara langsung, kita juga bisa lihat play-nya di ponsel secara streaming. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan, lihat ini aja. Enggak, lihat ini aja. Itu hebat memang. Internetnya juga mendukung, semua mendukung, streamingnya lancar. Jadi sama aja kayak kita nonton di TV lah. Malah lebih seru di sini. Atmosfernya dapet, suasananya dapet. Ini pada ganggu mulu nih, Brazil-Brazil gila ini. Gak tau gue lagi syuting. Jadi mematahkan kalau nonton di rumah itu lebih enak, soalnya nonton di TV kelihatan semua, jadi puas banget nontonnya. Okuibuki ini letaknya di gunung ya. Kalau musim salju, di sini sebenarnya tempat buat snowboard. Karena ini lagi musim panas atau musim semi, jadi digunain buat drift atau event-event terbuka lainnya yang perlu sirkuit, perlu lahan yang agak besar, digunainlah tempat di Okuibuki ini. Sirkuit buatan ya, atau sirkuit nggak permanen. Jadi kalau musim salju di sini pada tebal banget salju, jadi nggak bisa dibuat event-event begini, atau bahkan bisa sulit buat dilalui mobil saking tebalnya salju. Soalnya di atas gunung banget, dari jalan raya atau dari tol itu menuju ke sini itu aja naik mobil dengan kecepatan kira-kira 90 atau 80 km per jam lah, 30 menit perjalanannya. Jadi ya kebayang lah gimana jauhnya. Ini atlet skateboard. Ntar tungguin ya video gua bersama dia main skateboard. Gua mau belajar skateboard, katanya dia profesional skateboard. Snowboard if you want. Ah, skateboard ini. Snowboard. Oke, gua salah. Kalau ini artis Jav. Jav porno. Film porno ini. Jadi mengenai harga tiket Formula Drift Jepang ini, harganya 2.000. Kalau beli di on the spot, harganya 2.500. Kalau di rupiahin, 2.000 itu sekitar 240 ribuan. Kalau beli di on the spot itu mahal. Kalau saran saya itu belinya jauh-jauh hari sebelum drift dimulai. Jadi harganya lebih murah, 500 yen. Oke, kita saksikan lagi. We'll be right back.
kayak final, padahal belum masuk ke final. Keren banget, bener. Gak rugi tiket, gak rugi. Gak rugi bangun pagi-pagi. Gak rugi gak tidur malam demi event ini. Biar kebangun pagi. Keren banget eventnya. Ini partai final. Mobilnya Mat Mike mati. Padahal ini sesi final. Mike udah masuk final. Mobilnya mati ya. Tuh. Sayang banget. Sayang banget beneran. Nanti, engine belum. Axle wire. Ah, axle wire lah. Tali kipas kalau bahasa Aceh, bahasa Indonesia nya lah, tali kipasnya putus. Zangneng nih kalau bahasa Jepang, Zangneng itu ya sia-sia lah. Dikit lagi kalau gua rasa sih, mat-mat yang menang. Dikit lagi loh, kayak beneran kayak sinetron ini, bener. Ya mungkin belum rezekinya ya. Sayang sekali. Dan pas banget berakhirnya driftnya langsung hujan. Tapi ya sayang banget gua pendukung dadakannya Mad Mike. Ya sayang sekali. Ya tali kipasnya putus lah kalau bahasa kita mah. Padahal udah masuk final loh. Dikit lagi. Sayang banget ya. Ya teman-teman, ntar jangan lupa nonton lagi ya event-event berikutnya yang gua datengin. Pastinya mudah-mudahan seru lah buat ditonton. And I'm never